DPP Partai Kebangkitan Bangsa menginstruksikan kepada seluruh kader dan keluarga partai agar mendukung pasangan bakal calon presiden wakil presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan instruksi dukungan untuk Jokowi Ma'ruf Amin saat menjadi pembicara dalam pengajian Akbar 1 Muharram di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin malam. Menurut Muhaimin Iskandar, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin merupakan pasangan kolaborasi pemerintah dengan ulama. Keberadaan Ma'ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019 mewakili para ulama dan PKB. Caimin menegaskan perang tagar di media sosial hal yang biasa dalam demokrasi, yang menghimbau kader dan keluarga PKB tidak terpengaruh perang tagar di media sosial. Oh iya, pasti wajib bagi warga PKB untuk satu barisan memenangkan pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Ya, nantinya ada kader PKB yang tidak mendukung Jokowi dan Pak Ma'ruf ini, apakah akan ada sanksi apa gimana? Ya, sejauh yang saya lihat, saya dengar, tidak ada satupun kader PKB yang tidak mendukung. Semuanya kompak dalam barisan dukungan kepada kemenangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan bukan hanya kader PKB, sebagai kalangan juga ikut bersama-sama.